Hai guys. Hai. Nah, kembali lagi di channel saya Muhammad Ilyas, Tokoh Langit. Jadi untuk video kali ini saya akan membagikan video mengenai ini, geng. Tahu ini apa? Enggak tahu ah. Tahu? Nah, saya juga nggak tahu. Tapi ini benar-benar unik, gengs. Wow. Saya nggak tahu namanya ini apa, tapi ini benar-benar unik. Dia berbentuk anggur, ya. Di ini. Tapi ini bukan anggur. What? Tapi ini lucu, geng. Beneran. Saya temukan ini di sekitar tempat kerja saya di sana. Wow. Dan saya bawa ke sini buat saya tunjukkan ke kalian. Mantap. Saya kira ini kemarin seperti anggur dan bisa dimakan. Ternyata tidak bisa dimakan ini, geng. Ya, beneran. Dan saya cari-cari di internet ya, apa namanya ini, itu tidak ada ini. Ini seperti anggur, tapi ini seperti kulitnya, geng. Coba lihat ya. Lihat. Nah, dia ini emang seperti anggur. Barusan gue sudah lihat kan ya. Wow. Ini tinggal apa? Kulitnya aja ini. Nah. Tinggal kulitnya aja. Unik kan ya? Ini bagus misalnya dijadikan pajangan. Nah. Menggantung seperti ini atau di tembok seperti ini. Ini mantap. Bagus. Tidak bisa dimakan. Misalnya, kita makannya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa. Aromanya pun beda. Bukan makanan. Jadi agak-agak beraroma kayu-kayu gimana ya. Emang ini kayu ini. Ini pasti ini kemarin ada isinya. Nah, tiap ini pasti ada isinya. Tiap ini pasti ada isinya. Terus dia kebuka, meletik ya. Habis itu isinya jatuh, tinggallah ini. Kulitnya. Nah, kulitnya ini unik. Berkayu dia. Dan di belakang kulitnya itu ada bintik-bintik putih yang benar-benar wow. Unik. Nah, coba dilihat. Ini, guys. Nah, ini ya. Ini. Itu bintik-bintik putihnya yang saya suka. Eksotik banget. Coba lihat yang besar ya. Nah, ini yang besar, geng. Jadi saya bawa yang besar dan saya bawa yang kecil dan yang besar. Jadi yang
tahu namanya itu komen ya di bawah ya. Yang tahu namanya ini apa? Ntar saya buat pajangan di kamar ini, guys. Pasti bagus. Dan di dalam kulitnya itu dia ada ini, guys. Sekat-sekat. Tahu. Nah, ini. Ya. Pasti di dalamnya itu lebih dari 2 biji dia, karena ada sekat-sekat di sini. Pengen tahu sih bijinya itu seperti apa? Pengen tahu bijinya seperti apa? Dan saya kumpulin, saya taruh toples. Gitu. Kalau dilihat pohonnya, pohonnya itu tinggi. Dia berkayu tinggi banget dan banyak di atas seperti ini. Saya nggak tahu apa namanya ya. Dan kalau bijinya itu nggak tahu, soalnya di bawah itu nggak ada. Di bawah itu nggak ada, gengs, bijinya. Biasanya kan kalau ininya kebuka terus bijinya jatuh ke tanah kan ya. Ini nggak ada di tanah. Biji siluman mungkin. Tapi yang bagus lagi itu bunganya. Jadi sebelum jadi seperti ini itu ada bunganya. Jadi bunganya itu bergerombol seperti ini. Baru bunga itu jadi bakal buah. Dan buahnya itu jadi, nanti jadi seperti ini. Seperti anggur dia ya. Keren. Nanti ya saya tunjukin buah bunganya ya. Ini mungkin kalau dijual nih harganya mahal mungkin ya. Auto kaya mungkin ya. Udah dulu ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Ya, makasih yang sudah subscribe, makasih yang sudah share, makasih sudah like, makasih yang sudah komen. Makasih banget. Saya doakan kalian dilancarkan semua urusannya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan umurnya. Amin. Bye-bye.